Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khulifatillah bi khuzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tafrahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرسلنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Maka halaman 11, maka apabila telah dipaham, maksud telah dipaham sudah dipelajari, apabila sudah dipelajari dan telah dipaham baik-baik akan sekalian tujuh perkara ini, tujuh tambihun yang sudah kita baca beberapa kali pertemuan. Yang semalam ada wajib syar'i, itu yang pertama. Yang kedua, wajib i'tikad yang 50 aqaid. Yang ketiga, bahwa wajib Allah tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Yang keempat, bahwasanya baharu alam sekaliannya, baik itu zatnya maupun sifatnya. Yang kelima, oh yang keempat ini kadang memberi bekas zatnya alam dan sifatnya. Yang kelima, wajib hudusul alam sekaliannya. Yang keenam, yaitu 50 akhaid tersebut masuk di dalam istighna dan iftikhar. Yang ketujuh, bahwa Allah bersifat harus atau jais, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, tujuh tanbih, tujuh peringatan yang diulangi oleh Habib Utsman Batawin itu, jasidin jangan sampai kada paham. Maka apabila sudah paham, baik-baik akan sekalian tujuh perkara ini, maka diketahuilah dengan yang demikian itu akan salahnya. Jadi ada sesuatu perkataan yang itu dinilai salah menurut kacamata tauhid, ucapan yang dinilai salah. Bahkan ucapan ini bisa kena berbahaya bagi etikat munkada dipahami bujur-bujur. Yaitu salahnya yang berkata. Nah, ketika ia membagi akan sifat istighna, iftikhar dengan katanya. Ini memadahkan bahwa yang 50 akhaid itu yang masuk istighna iftikhar itu diulah dipandirnya nang kaya ini masuk harus pula 5 perkara. Nah, masuk harus pula 5 perkara. Ini sidin mencontohkan kata-kata yang salah yang kita dobit di sini, yang kita garis bawahi sini harus menggunakan kalimat harus nintu nah. Kada kawa sembarang. Karena harus menurut kita orang Indonesia ini artinya kada kawa kada. Anda hari ini harus berangkat ya aja. Nah, berarti kan mau kada mau harus berangkat. Tapi kalau harus di kitab di sini jasidin harus bukan seperti itu pengertiannya. Tetapi harus yang dimaksud dalam kitab di sini adalah harus sifat Allah yang ke-21 yaitu jais, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maka kalau kita memadahkan harus masuk 5 misalnya wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu. Masuk 5 nintu di dalam istighna misalnya. Nah, ini salah maksudnya, bukan harus itu penggunaan kalimat, tetapi mun hendak digunakan wajib. Jangan kata-kata harus, karena harus dalam kitab tauhid itu satu aja, yaitu jais bagi sifat Allah yang ke-21. Kalau dipadahkan harus misalnya wujud, qidam, baqa kayak di sini kan. Wujud kidam baka mukhalafah qiyamuhu. Nah, 5 macam ini tuh nah. Jadi kita, kalau kita memandir itu harus masuk dalam sifat istighna Allah. Nah, kata-kata itu yang salah, yang bujur, wajib sifat wujud, kidam baka dan mukhalafah serta qiyamuhu masuk di dalam istighna.
jangan menggunakan kata harus, tapi menggunakan kata wajibnya. Itu contohnya, bila kena harus, lalu orang yang memaham tauhid ini dikira boleh masuk, boleh kada, kan itu pemahaman harus tuh. Padahal maksudnya wajib. Nah, ini Sidin membahas kata-kata aja yang kadangkala kita salah sambat maksudnya nengkaya apa. Maksudnya kita hendak memadahkan bahwa itu wajib masuknya lima perkara, lima sifat Allah wujud kita maka mukhalafah qiyamahu. Itu tadi teh dalam sifat istighna. Sekalinya kita menggunakan kata-kata harus, lalu kena salah paham, dikira hati halus ini kan boleh masuk, boleh kada, kena boleh wujud itu masuk kepada istighna, boleh juga kada kalau kita menggunakan kalimat harus. Tetapi wajib wujud itu, kidam itu, baqa itu, mukhalafah itu, qiyamuh itu, lima macam itu. Nah, contohnya masuknya tadi kepada wilayah istighna Allah taala. Itu contoh kata-kata aja. Pahamnya itulah. Arti istighna sebenarnya paham juga sudah kok. Artinya Allah bujur-bujur kaya. Nah, maka wilayah dalilnya diantaranya wajib lima perkara yang tadi masuk di wilayah istighna atau menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu bujur-bujur kaya. Sambungannya, maka adalah kesalahan yang amat besar. Nah, merusakkan aqidul iman. Amun kita memadahkan sifat wajib, sifat wujud itu harus saja aja masuk ke dalam istighna. Maaf, itu salah jadi kita bisa merusak aqid iman yang bujurnya wajib. Bukan harus, tapi wajib di sini wajib pada akal, nah, bukan wajib pada syar'i. Arti wajib pada akal itu akal kita kada menerima kalau kadada. Nah, kalau wajib syar'i itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu sudah dibahas dahulu, sudah lawas, sudah masih ingat aja pian itu. Maka mun kita salah pandir bisa merusakkan aqidul iman, sebab bahwasanya yang harus pada Allah Ta'ala yaitulah satu jua, bukan lima, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, kenapa Sidin menyebut lima itu kan contoh aja. Maka yang lainnya tiada. Nah, yang artinya kadada sifat yang lain yang ke-21 melainkan jais itu hanya satu, harus itu hanya satu bagi Allah, yaitu jais. Nah, dan tiada sah pula dikata, artinya jangan berucap nengka ini. Nah, ini yang kedua lah, permasalahan yang kedua nih. Dan tiada sah dikata harus baginya. Nah, nyatu kembali kepada Allah, harus baginya. Misalnya pian memadahi anak dengan kata-kata harus, nak dengarkan aja Abah melajari sifat 20. Allah itu harus bersifat wujud. Ini salah nih. Walaupun bahasa Indonesia itu harus tuh arahnya kada kawa kada ya kalau. Cuma karena salah paham. Karena harus itu sifat jais Allah yang ke-21. Jadi yang wujud itu kayak apa? Dengarkan nak lah. Nah, Allah itu wajib bersifat wujud. Nah, itu yang wujud, jangan harus bersifat wujud. Kada kawa kada nang kayak Allah tuh harus bersifat wujud, salah bahaya aja yang anak. Nah, teman-teman yang anak, yang bujur itu kenapa? Wajib pada akal Allah bersifat wujud, jangan harus, jangan kada kawa kada harus, salah itu. Nah, jadi harus baginya kada boleh, tapi yang bujur wajib bagi Allah. Atau harus etikatnya kada boleh juga. Kita nakai aja sama dia anak nih, sama dia bini, kita nih harus beritikat ahlussunnah wal jamaah. Ada bujur juga nangka itu. Yang bujur itu apa? Wajib beritikad. Nah, jangan menggunakan kata-kata harus. Karena harus itu tadi jais. Jais itu sifat Allah yang ke-21. Kalau diartikan jais itu kan boleh. Boleh jadi, boleh kada. Jadi kalau diartikan harus, boleh ujar kita harus etikadnya, berarti boleh beritikad, boleh kada. Nah, lalu jadi salah paham ai. Atau harus bagi mu'taqadnya. Arti mu'taqad itu yang diyakini, isim maf'ul, mu'taqadnya. Harus bagi mu'taqadnya. Nah, ujar kita harus nakai kita meyakini lawan Tuhan itu. Yang kita yakini kan Tuhan atau Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, itu pun kada boleh, yang bujur itu wajib kita beritikad atau wajib kita meyakini. Nah, kalimatnya itu wajib.
Atau misal yang salah pulang harus masuknya istighfada istighnaihi ta'ala. Nah itu pun kalimatnya ada boleh juga itu. Yang bujur itu wajib masuk pada istighnaihi ta'ala. Misal ini kan contoh sidin ringkas benar, perlu penjelasan. Ujar kita wujud harus masuk pada istighnaihi, hidam harus masuk pada istighna. Kalau nyawah dan niat bang, itu harus masuk kepada ibtikar aja kita. Membagi-bagi yang gitu. Nah, memang kita disuruh membagi-bagi mana wilayah istighna, mana wilayah ibtikar. Tetapi kalimatnya jangan menggunakan harus, tetapi wajib. Nah, wajib. Wajib wujud itu masuk ke wilayah istighna Allah. Wajib wahdaniyat itu masuk di menjadi dalil bagi Allah itu di ibtikhar, dihajati. Nah, itu maksudnya menggunakan kalimat wajib, tapi wajib pada akal. Adapun artinya, nah ini pulang bisa juga kita pulang misalnya karena membaca-baca buku kah atau kitab kah, ada kalimat bertemuan wa thalathatun minal jaizat. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, salah satu minal jaizatnya ini tiga dari yang harus-harus, dari yang jaiz-jaiz. Nah, bisa salah paham kita, berarti jaiz itu tiga macam lah. Maka tadi jaiz itu satu, yang sifat Allah yang ke-21. Sedangkan di kalimat-kalimat di kitab-kitab tauhid itu ada kena berbunyi wa salah satu minal jaizat, tiga dari yang jaiz. Berarti jaiz itu ada tiga lah. Wasalah satu minal jaizat. Nah, maksudnya jadi bila bertemuan dengan tulisan yang kayak itu di kitab tauhid, maksudnya yang jaizat ini bukan jaiz yang ke-21 sifat Allah. Allah tetap bersifat jaiz cuma satu, fi'lu kulli mumkinin aw tarakuhu. Bahkan kalimat ini apa maksudnya? Wasalah satu minal jaizat yakni minal mumkinat. Jaizat itu mumkinat. Apa garang mumkinat ini tuh? Mumkinat ini ya makhluk. Makhluk ini nah sifatnya mungkin, mungkin ada, mungkin kadada, mungkin sembuh, mungkin sihat, mungkin sugih, mungkin miskin, itu sifat makhluk. Lalu seandainya diberikan contoh, apa sifat yang mungkin bagi makhluk? Sebutkan tiga buting. Nah, pertama, mungkin saja si makhluk itu sugih, mungkin juga miskin, satu. Yang kedua, mungkin saja makhluk itu garing atau mungkin juga sakit. Yang ketiga, mungkin saja makhluk itu mati, mungkin juanya masih hidup. Nah, maka tiga perkara ini disebut salah satun minal jaizat. Tiga perkara yang termasuk daripada mumkinat. Nah, minta. Jadi kalau bertemuan di kitab, kena kalau mungkin cangkal mutala'ah, ya kalau baca kitab tauhid yang gondol-gondol itu. Nah, kalau bertemu wa salah satun minal jaizat, how ya? Tiga dari yang jaiz, berarti jaiz tiga lah ya. Kada itu maksudnya minal mumkinat. Paham ini itulah. Ini kata-kata aja sidin bahas, artinya sidin itu detail sampai ke kata-kata diatur supaya jangan sampai merusak i'tiqad. Nah, orang baharin enggak itu kata-kata terus jangan sampai merusak i'tiqad. Sebab apalagi yang bapandirin misalnya abah yang mendengar anak bini bila salah-salah pandir karena salah paham. Misal contohnya nah salah pandir nah. Nak ya, kamu nak aja hendak berhujan lah. Nyawa bila berhujan kena garing. Nah, hari-hari mendengar nang kayak itu, ini musim hujan bang. Jangan berhujan, kena garing. Lalu ini jadi didikan bagi abah kepada si anak masuk meliwat telinganya, masuk ke hati. Timbullah sangkaan si anak bahwa banyu hujan manggaring akan. Nah, ini termasuk kata-kata yang salah. Yang bujur tuh kayak apa? Yang bujur tuh diatur kata-katanya supaya syariatnya bujur jangan juga bertabrakan dengan hakikat. Jadi kita nak jangan berhujan, sebab bila berhujan kena biasanya nak kayak bisa datang garing. Nah, berbuat biasanya atau karancakannya nak kayak bisa garing. Atau nak jangan berhujan, nyawa bila berhujan abah kada katuju. Itu bagus dong kayak itu. Kenapa garang bahpin kada ketuju aja? Ay, kaina kalau kupina, mun nyawa kada masih lawan abah, kalau kupina Tuhan sarik, digaring akan Tuhan kena nyawa. Nah, itu kan bagus, jadi ada terlibat Allah Ta'ala di situ.
bah pianne bahaya pian gen ge bahari bahujan haju aja. Nah, tak apa tak kalah pulangnya abah yang lah. Tak banyak yang anak jawabannya. Nah, jadi kata-kata tuh diatur. Memadahi anak, bini, mun garing menyai, minum misagrip. Pian sakit kepala misalnya, minum obat. Jangan kada minum obat, sebab bila kada minum obat kita tuh berdosa menyai. Sebab Allah Ta'ala menyuruh bila garing minum obat. Nah, ini kata-kata didikan gue bagus nangke ini kata-katanya. Jangan nyamun ini kayak pahandak sembuh mun kada mau minum obat. Minum obat, nyaman sembuh. Nah, ini salah juga kayak ini kata-katanya. Mengandung kesirikan lawan Tuhan. Yang bujur itu minum obat lah bila garing. Bila kada minum obat berdosa. Sebab Allah menyuruh kita minum obat. Nak jangan berhujan, nak jangan berhujan. Sebab bila kita berhujan, berdingin-dingin, itu kadang menjaga kesehatan. Allah menyuruh kita menjaga kesehatan. Nah, bagus nak itu talibat Tuhannya kita. Jangan menganggap memastikan bahwa ada yang lain dari Allah bisa atau mampu memberi bakas. Ini kata-kata aja, ini penting benar nih. Nah, itu termasuk kata-kata yang diatur oleh tauhid. Maka bukan daripada yang harus adanya. Jadi yang perkara-perkara yang di atas tadi bukan termasuk dari sifat Allah yang ke-21, walaupun kalimatnya menggunakan kata-kata harus. Nah, makanya diubah Jasidin, jangan kata-kata harus tapi wajib. Bukan daripada yang harus tuh, yang harus adanya. Nah, di bawah harus tulisi jaiz. Supaya nyaman maham, maka di sini bukan daripada yang hajais adanya yang ke-21. Tanbihun. Nah, ini peringatan lagi nah Jasidin. Lagi tiada harus pula, artinya jangan sampai bahwa dikata kudrat iradat itu adalah sifat ibtikhar. Nah, jangan junang kayak itu. Melainkan yang bujur, yang sah dikata bahwa kudrat iradat itu sifat Tuhan yang melazimkan iftikhar lainnya kepadanya. Nah, kan kudrat dan iradat itu masuk menjadi dalil ke wilayah Allah itu diiftikhar, dihajati. Coba lihat kudrat iradat ya kalau. Lalu kata-katanya pian berucap nangka ini, kudrat iradat itu sifat iftikhar. Atau salah juga sih din. Sebab kita memadahkan kudrat iradat sifat ibtikar, berarti kudrat Allah, iradat Allah, bahajat. Ibtikar itu ini bahajat. Berarti kita memadahkan kudrat Allah, iradat Allah adalah sifat yang berhajat. Nah, itu salah juga. Yang melainkan kayak yang bujur. Yang sah itu dikata bahwa adalah kudrat itu, iradat itu adalah sifat Tuhan yang menjadikan ibtikar lainnya, maksud lainnya ini makhluk, kepadanya, kepada Allah. Pemahamannya, sifat Allah, Allah yang bersifat kudrat, Allah yang bersifat iradat, melazimkan, artinya menjadikan wajib bagi si makhluk tadi bahajat kepada Allah. Arti melazimkan itu menjadikan wajib. Mau kada mau aja kita ibtikar, arti ibtikar itu berhajat oleh siapa? Oleh lainnya. Siapa lainnya ini? Makhluk. Nah, tulis di bawah lainnya itu makhluk. Kepadanya, kepada Allah. Sebab nyaknya itu dalam bahasa Arab dhamir, orang bahari, nyaknya itu nyaknya aja ditulis. Karena orang mengartikan Arab itu ke bahasa Melayu dengan nyak. Lainnya gairuhu ilaihi kalau bahasa Arabnya tuh. Iftikharu gairihi ilaihi aja. Maksudnya berhajatnya makhluk kepada Allah. Sebab kalau kita salah membulikakan damir, itu bisa bakapiran kan. Kalau urusan tauhid ini, jadi nyak yang pertama itu makhluk, kepadanya nyak kedua itu Allah. Nah, jadi berhajat lainnya, maksudnya makhluk, kepadanya, kepada Allah. Nah, ini membahas kata-kata lah. Ini kada apa kada supaya kita kena bila membaca kitab ini paham apa maksudnya. Oh, inikah maksud musannif menjelaskan kalimat harus
sifat Allah yang ke-21 jangan dialih gunakan ke kata-kata yang lain kalau kita memandir tauhid di sidin. Kalau kita memandir Allah bersifat wujud, jangan dipadahkan harus bersifat wujud, tapi wajib bersifat wujud. Sebab harus dalam ilmu tauhid itu hanya tertuju kepada jaiz sifat Allah yang ke-21. Paham itulah. Adapun segala yang wajib bagi sekalian rasul, tu rusul. Rusulun tu jamak taksir. Rasulun, rasulani, rusulun, rasul-rasul. Adapun segala yang wajib bagi seluruh rasul-rasul shalawatullah alaihim wasallamuhum wasallamuhu, maka yaitu 4 perkara. Jadi yang wajib bagi nabi, bagi rasul itu 4 perkara. Nah, apa maksud wajib semalam? Wajib pada akal. Kada mau kada dak maksudnya. Kada mau kada dak. Apa itu yang kada mau kada dak di diri para nabi, para rasul? 4 perkara yang kada mau kada dak. Tetapi wajib ada yang 4 ini nih. Apa itu? Pertama, siddiq. Nah, siddiq. Arti siddiq benar. Maka mustahil kijib artinya dusta. Jadi wajib nabi dan rasul itu bersifat siddiq. Mustahil nabi dan rasul itu bersifat dusta, kidib, mustahil. Kalaunya kita kada meyakini bahwa nabi rasul bersifat siddiq, itu murtad. Sekarang kita dalami di wilayah mana para nabi, para rasul bersifat siddiq. Dua wilayah. Nah, pertama wilayah bahwa benar kata siddiq itu benar nih. Kita artikan ke bahasa Indonesia, nah benar. Pertama benar nabi dan rasul itu diutus Allah. Satu. Maka kita wajib percaya bahwa nabi dan rasul ini memang benar diutus Allah, memang siddiq diutus Allah, memang benar di kita. Yang kedua, bintangan mana siddiqnya nabi dan rasul? Yang kedua, bintangan benar nabi dan rasul itu apa yang mereka sampaikan benar. Benar-benar dari Allah. Nah, dua itu yang disebut siddiq. Pertama, anggaplah nabi dan rasul ini satu, nabi kita Muhammad, supaya mudah memaham. Ya Allah, disambat nabi Muhammad, kesambat sudah yang seluruh nabi dan rasul itu. Karena sirin penutup. Jadi nabi kita nintu, nabi kita Muhammad nih benar-benar diutus Allah. Atau bahasa di sini siddiq diutus Allah. Benar-benar bubujuran di kita diutus Allah. Kada berdustaan, sidin memang benar diutus Allah. Satu. Yang kedua, yang sidin sampaikan ke kita nintu nah, baik melewat ucapan sidin, baik melewat tingkah laku dan akhlak sidin, seluruhnya itu benar-benar datang dari Allah. Nah, dua wilayah itulah yang disebut siddiqnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita etiketkan itu benar-benar siddiq. Satu, benar sidin diutus Allah. Dua, benar yang sidin sampaikan itu memang dari Allah. Jelasailah. Nah, jadi cakanya sidin itu bapandir. Aku ini apa bersifat siddiq? Kenapa garang nabi? Aku ini bujur diutus Tuhan. Bahan teman. Dan yang ku sampaikan ini benar-benar dari Tuhan. Nah, itu siddiq itu sebenarnya. Cakanya sidin, ana siddiq, aku siddiq. Kenapa maksudnya? Aku bujur-bujur diutus Allah. Dan yang ku sampaikan ini bujur-bujur datang dari Allah. Maka wajib kita beritikad bahwa nabi memang diutus Allah. Bahwa nabi yang sidin sampaikan itu memang dari Allah. Ini yang disebut siddiq narangnya. Apabila kita sudah yakin bahwa nabi itu wajib bersifat siddiq, kada mau kada lah, maka kita disuruh beradab. Apa adabnya? Dua jiwa. Yang kita yakini tadi dua loh kok. Nah, adabnya dua jiwa. Pertama, wajib kita. Nah, ini wajib syar'i kalau ke kita. Kalau tadi kan wajib akli kalau ke nabi. Wajib kita itu bujur atau siddiq di dalam kita beramal, dalam beribadah. Jadi 24 jam mulai bangun guring sampai guring,
wajib syar'i bagi kita tadi bersifat siddiq di pintangan mana? Pintangan ibadah. Jangan sampai ibadah kita tadi salah atau kada sah sambatan fikihnya. Kalau kita yakin Nabi itu bujur utusan Allah, yakin bahwa yang sidin sampaikan itu memang dari Allah, maka apa yang kita yang sidin sampaikan kepada kita? Pertama, sidin mencontohkan cara berwudu, cara sembahyang. Kita yakin ini datang dari Allah dan sidin memang utusan Allah, maka kita jangan salah menggawi berwudu. Itu adabnya. Kalau kita percaya itu memang Nabi utusan Allah dan yang sidin sampaikan memang dari Allah, jangan salah kita menggawi ibadah karena ini datang dari Allah. Nabi sudah bujur, utusan Allah sudah bujur, yang sidin sampaikan, kenapa kita masih salah menggawi? Nah, maka adab mun yakin, bahasanya nang kayak ini cara memahapak nih. Nyawa yakin kada Allah bersifat siddiq, yakin. Bapak nyawa kenapa bodoh kada bujur? Nah, berarti belum beradab lagi. Maka wajiblah kita membujurakan ibadah, jangan sampai kada sah menurut kacamata fikih. Nah, wajib ini wajib syar'i. Artinya bila digawi berpahala ditinggalkan berdosa. Satu. Yang kedua, wajib kita tadi membujurakan atau mensiddiqkan niat beribadah. Ibadah wajib bujur. Niat bang wajib bujur. Bujurnya ibadah dan bujurnya niat itu disebut siddiq bagi kita. Jadi kita ini wajibnya bersifat siddiq. Kayak apa cara kita bersifat siddiq? Bujurakan ibadah, jangan salah, wajib sah. Mbah Nito bang, bujurakan niat, jangan sirung ke kanan ke kiri. Wajib niat tuh lurus. Nah, inilah yang disebut siddiq. Kita mengamalkan siddiqnya. Sebagaimana kita yakin bahwa Nabi bersifat siddiq, kita pun disuruh bersifat siddiq. Pertama tadi bujurakan ibadah, jangan salah. Nah, maka dalam rangka membujurakan ibadah itu, nah, ya kita menuntut ilmu tuh, fikih. Orang Bahari menuntut ilmu tuh sampai ke negeri Cina, jadi jauh benar ya kalau mulai Arab sana ke negeri Cina jauh benar. Demi untuk belajar berwudu, demi untuk belajar sembahyang. Ada kita nih bersebelahan rumah lawan tuan guru. Bersebelahan, berjingukan, bertemuan hari-hari, berkukurihingan. Yaitu kita masih salah cara berwudu. Kada bujur cara sembahyang. Nengkaya ngapain itu? Nah, jadi kita kada ada alasan pian kena di akhirat. Ditakuni, kita tuh ditakuni masalah adab, masalah itikad, kok orang lebih aja kita nih. Karena ditakuni malaikat, malaikat itu Tuhan menyuruh undul di malaikat. Nyawa ini percaya kada Allah Nabi bersifat siddiq? Oh percaya benar, yakin benar Nabi itu bersifat siddiq. Kenapa nyawa salah bodoh? Kada basah sih kok. Bistingnya kada bujur, cipu-cipu aja orang dibilak. Anunya tuh kepalanya dibilak sedikit. Jangan juga terlalu bilak. Asal cipu-cipu aja, bebasuh yang di belakang tuh kayak apa, bujur juga kah? Hilang tiga sifat, bau, warna, dan rasa. Mungkin itu dijilatai lah ya. Kan? Mahul-hulun. Ini kenapa? Masih kaciuman baunya. Masuk sembahyang sama sigit. Nah, jadi nyawanin dulai ujian malaikat nih. Nanti belum malaikat ceramah karena di akhirat. Nyawanin dulai bujur, ya. Percaya Nabi masih bersiddiq, tapi nyawa kada beadab. Kada memujurakan ibadah nyawa. Kada aja ulun ini aja banyak jawabannya mereka catoknya. Nah, jadi kada ada kita beralasan kena di akhirat tuh kada ada, makin banyak beralasan makin gancang malaikat mencatok. Jadi baik berdiam aja. Baik berdiam pina kiji-kiji mata pina pina beri maras tuh nah kaitu kena oh macam caranya. Di hadapan malaikat tuh pina nah pina beri maras di malaikat kasihan bandar ini kan kada makan berapa tahun ini pinanya. Nah, jadi mereka tuh antara jonya memukul kasihan juga. Jadi jangan banyak pandir kena. Nah, makin kita berdalil lawan malaikat makin gancangnya mencatok. Kadang anu malaikat teh ulun ni anu pang kada ada urusan makin gancangnya mencatok. Nah, jadi mun handak selamat mulai wayah ini mumpung ada umur lagi. Nah, perbaiki kita lihati ibadah kita tadi sama kada nang kaya Nabi. Dilihati itu pintangan wajibnya tuh kena belum sunnahnya masuk ke masjid. Nah kayak apa Nabi caranya
Oh, baluncat gajah. Itu main lompat tali kalau baluncat. Oh, iilih ya, masuk kanan dulu, ada doanya. Nah, itu yang sunnahnya pulang. Belum lagi wiritan pagi sorenya kayak apa Nabi. Anak guring kayak apa Nabi. Ada cara-caranya dipelajarin itu yang seluruhnya tadi ibadah narannya. Atau bahasa gaulnya mutaba'ah zahir kepada Rasulullah. Mun kita yakin Nabi itu bersifat siddiq, wajiblah kita mutaba'ah zahir kepada Rasulullah. Nah, yang kedua, bujurakan niat. Niat bujur itu pintangan beribadah. Nah, semalam kita sudah belajar ikhlas ya kalau. Nah, ikhlas itu hasil dari kita paham sifat 20 ikhlas narannya. Bujur pandangan, bujur tujuan waktu beribadah. Nah, kesempurnaan ikhlas disebut siddiq. Jadi kalau orang tuh sudah bersifat siddiq dalam beribadahnya, itu sudah sempurna ikhlas narannya. Kalau nya ikhlas belum tentunya sempurna, ikhlas belum tentu mencapai tingkatan siddiq. Nah, apa itu siddiq? Satu aja wah ini tujuan kita beribadah. Setelah bujur paham sudah kita cara beudu. Nah, pagarang kita hendak beudu nih, bangun tengah malam hendak beudu, satu aja ini tujuan, kada yang lain hendak sugih, bang kada lagi kita. Mun Tuhan menyugihkan terserah pian, ya Tuhan ae, enggak ada masalah. Nah, hendak sihat, nah kita beribadah, kada jua lagi. Masalah sihat garing, Allah ada ketentuan sudah, kita jangan mengatur-atur Tuhan. Sugih, miskin, Allah bisi ketentuan, ada ketetapan, ada qada dan kadarnya, jangan mengatur Tuhan. Nah, bapak kenapa kita beribadah bina cangkal bandar nih? Satu aja, hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Inilah yang disebut siddiq di dalam beramal. Siddiq di dalam beramal. Sembahyang, Allahu Akbar, bujur-bujur sembahyang caranya, jangan salah, jangan takbirnya, malah lain menyinyiwah. Hanya melihat orang umpatan juga. Nah aja, umpatan, mun seorang kada belajar macam ini kada usah macam ini, bapak macam ini hendak tenaga dalam macam ini nah. Kita belajar lawan guru kayak apa macam ini, jangan, mau tu gayanya bagus lah aja, gaya baru nih, lalu Allahu Akbar aja. Umpatan narannya ini tuh sebab mutaba'ah kepada Rasulullah ini putus kada sah jika kita kada menuruti perguruan. Nanti ingatkan tuh batu pulang babi rangkang pulang betis ngapain ini ya ulang curiga lo kopina yang nintu kegenalan baisi lo kopina babi rangkang. Nah, mohon kita belajar asal kita belajar sesuai ilmu kita, pelajaran kita di kitab apa? Sakilan jerdatu kalampayan sejengkal di kitab Mambadi sejengkal arti sakilan sejengkal bahasa Arabnya siberan. Nah, jangan umpatan, jangan mahayam bang, sesuai apa ujar guru kita. Maka itu sebab ini syarat mutabah kepada Rasulullah tersambung sanatnya. Bila kita kada bersanat, kada pada belajar wan guru, jangan digawi. Kenapa kita menggawi? Hendak melihat akhlak Rasulullah, akhlak Rasul yang bujur kayak apa? Ada sanatnya dari belajar dari perguruan. Makanya menggawi semin sunat kamu, kada datang dari perguruan, kita kada pernah melihat guru kita menggawi kayak itu, jangan umpatan kayak itu. Sebab syarat mutabah kepada Rasulullah, muttasil, itisal, bersambung. Kada bisa mahayabang umpatan. Apalagi umpat selera orang banyak, umpat paguruan bukan umpat selera masyarakat. Pamail kula. Nah, ini wajib nang kayak ini harus tegas kita. Beramal pagi sore kenapa? Hendak melihat akhlak Rasulullah. Meliwat mana kita melihat akhlak Rasulullah? Meliwat gerak tingkah laku dan ajaran serta panduan dari paguruan kita. Kada boleh kita langsung ke Rasulullah, langsung ke hadis, kada boleh. Bisa sesat kalau langsung ke hadis. Mempelajari agama langsung ke Quran, langsung ke hadis, bisa sesat. Hati-hati aja ulun. Walaupun bujur, kembali kepada Quran dan hadis, bujur kata-katanya, cuma caranya salah. Kalau kembali kepada Quran dan hadis, caranya kayak apa? Belajar meliwat guru,
buka kitab-kitab yang menjelaskan tentang Quran dan hadis, belajar, jangan kada belajar. Nah, maka satu aja kita niat tadi, apabila kita tadi bersifat sabar, apabila kita bersifat ridha, syukur, tawakal, seluruhnya itu kenapa kita andak di diri kita, di hati kita, satu aja, supaya dengan Rasulullah tadi dekat. Arti dekat itu parah, karena kada ada cara untuk melihat Rasulullah secara yaqdhah atau tak mimpi, syaratnya dekat dulu. Kayak apa cara supaya dekat dengan Rasulullah? Caranya kayak apa? Umpati sidin, mutabah kepada sidin. Syarat mutabah, baguru. Umpati guru. Mengumpati guru yang bujur, hakikatnya mengikut kepada Rasulullah. Nah, oh sidin nangkai ini rukuknya, sujudnya nangkai ini, nangkai ini, nangkai ini. Umpati nangkai itu. Oh sidin sembahyangnya nangkai ini, nangkai ini, umpati nangkai itu. Nah, lalu di hati kenapa mau umpati? Hendak melihat sidin. Nah, hendak melihat sidin, inilah disebut sidik ikhlas yang sempurna. Kada ada tujuan yang lain. Kenapa kita membaca ratib atas? Hendak melihat akhlak sidin. Inilah yang disebut aslinya lillahi ta'ala. Nah, inilah disebut puncak dari keikhlasan. Kada ada yang lain yang ulun dambakan dalam amal beribadah, melainkan hendak melihat pian. Maka caranya supaya kawa melihat, beparak dulu. Maksud beparak, bujurakan gawian. Jangan salah. Orang yang membujurakan gawian, membujurakan etikat, membujurakan ibadah, membujurakan perhatian, supaya jangan yang berpenyakit nih. Itu disebut artinya memarakakan wujudnya kepada wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah parah, tinggal tabuka hijab aja lagi. Kalau sudah parah, maksudnya, kalau gawian sudah bujur, artinya orang yang gawian sudah bujur, parah lawan Nabi. Tinggal tabuka hijab. Kayak apa cara supaya tabuka hijab? Banyak-banyak membaca salawat setelah gawian kita bujur. Sambil memujurakan gawian, banyak-banyak membaca salawat. Di antaranya cara supaya banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 juta kali Tuhan naik. Banyak mana tak? 1 juta kali sudah. Di antaranya saking hendak membanyakkan toh. Nah, tapi diutamakan buntungnya yang membaca 1 juta kali. Banyak-banyak. Kenapa kita banyak membaca salawat? Kenapa? Nah, karena kita tadi hendak parak lawan Nabi. Itu aja sebabnya. Tapi timbul pertanyaan, kenapa garam nyawanya hendak berparak lawan Nabi? Satu aja hendak melihat sidin. Timbul pulang pertanyaan, kenapa garam nyawa hendak melihat sidin? Rindu hati. Nah, inilah yang disebut hakikat cinta sebenar-benarnya. Orang yang bujur-bujur cinta hendak melihat, dan hendak melihat itu hantak, hendak terus. Itu yang bujur-bujur cinta. Bapak dah cinta lawan Nabi, duduk ada bujur, sembahyangnya tak salah, amaliyah wiritannya tak salah, maka kada bujur cinta ini pengakuan aja sebab orang-orang jauh ini, orang jauh hendak bapak dah cinta lawan Nabi tapi bersifat pamalar, ini orang jauh, jangankan melihat, dekat aja kada. Bapak dah cinta lawan Nabi tapi kada penyebaran, ini orang jauh. Nah, maka posisikan kita dulu parak lawan Nabi, maksudnya bujurakan ibadah sebagai adab kita bahwa kita percaya Nabi bersifat siddiq, siddiqkan ibadah kita juga. Nah, wallahu a'lam. Kita sedikit dulu lah, ini tarang menarik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa wa ighfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum